Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max akan bahas TWS gaming dari Saramonic dengan tipe SRBH60R. Dan ini adalah TWS termahal yang pernah saya coba dan kita langsung aja ya unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Mari kita unboxing produknya. Nah, sebelum unboxing kita lihat dulu selling point dari Saramonic ini. Saramonic Sound Remakeable. Games Monix, terus desain tulisan True Wireless Gaming Earbuds SRBH60R, Ultra Low Latency Gaming Mode Surround Sound, dan ini bisa customize low latency mode dan immersive gaming experience ideal for phone game player. Jadi kalau kalian punya ROG Phone, Black Shark, ini beli salah satu ini biar tambah keren karena bentuknya aja keren banget ya. Ini untuk selling point-nya lagi, Bluetooth-nya versi 5, jadi bisa lebih cepat terkoneksi. Terus apa lagi nih? ODSP noise cancellation, design for crystal clear call. Jadi kalau pakai nelpon ini enak. Dan ini juga sudah IPX5 waterproof. Wah, gimana? Ya kalau harga sejutaan dapatnya gini ya, speknya banyak banget. Nah, yang beda sama yang 300 ribuan ya. Ya, ini sih udah cukup. Kalau kalian punya HP gaming, beli satu. Saramonic. Kita lihat. Cakepnya. Ini dari packaging-nya aja udah keren banget loh. Ini kita dapat earbuds-nya. Wih, udah ngedipnya. Cakep. Keren-keren. Terus di sini dapat case-nya. Ini case-nya kayak ROG pun gitu ya, bentuknya. Desainnya warna merah. Terus kalau dibuka, dan kalau di charging ini, keren loh, mantap-mantap. Dan kalau kita taruh di sini, nah ini ya, kita taruh ya. Nah, bentuknya seperti ini. Cakep. Lagi-lagi. Keren. Terus di dalamnya, seperti biasa paling dapat buku petunjuk sama kabel-kabel. Coba kita lihat lagi ya. Nih, kita lihat dalamnya. Ya, seperti biasa dapat ini. Nah, ini Saramonic Sound Remakeable, ini kartu garansinya dan ini buku petunjuknya. Ya kalau TWS biasanya saya bacanya buat gini aja ya, game mode-nya gimana seperti itu ya nih. Nah, ini pelajari seperti ini aja sih. Nah ini tekan satu kali buat play. Nah ini, dan kalau pengen ke gaming mode-nya tinggal tekan 3 kali dan bakalan kelihatan nggak, maaf ini agak buram ya. Nah, tekan 3 kali dia bakalan Nah, ini dia untuk buku petunjuknya ya. Dan ini dia buku petunjuknya. Saya biasanya untuk TWS bacanya. Dan ini dia buku petunjuknya. Dan untuk TWS saya hanya baca buat task controlnya aja, yaitu gimana masuk ke game mode-nya. Dan untuk di sini masuk ke game mode-nya 3 kali. Dan ini yang lain-lain ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kelihatan nggak? Nah, ini biar kelihatan. Nah, seperti itu aja sih untuk bukunya, buku petunjuknya. Ini wajib banget dibaca ya, biar nanti nggak salah paham. Terus di dalamnya, dapatnya, ini dapat ear tips. Nah, ini dapat dua ear tips, itu aja sih. Nah, ini ya. Cakep. Dan untuk desainnya, wow, di sini ada secondary microphone. Terus di sini ada tulisan kiri atau kanannya, dan di sini ada dua fin, dan bentuknya ini elegan banget, dan ini ringan ya, nggak berat karena bahannya ini plastik. Jadi kalau pakai besi sih berat, kalau ini plastik jadi ringan. Ini ear tipsnya. Nah, ini dalamnya ya. Oke, ini bentuknya. Oke, kita langsung aja tes suaranya ya, karena kalian masih penasaran sih TWS dengan harga segini bisa ngapain sih bang, apakah ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita langsung aja bahas untuk sound quality dan fittingnya. Oke, kita tahap
testingnya. Yang pertama saya testing adalah mic-nya. Untuk mic-nya ini bagus dan clear, jernih juga, dan saya coba buat testing pakai telepon WhatsApp dengan istri saya, dan pakai telepon ini mic-nya lumayan bagus. Dan untuk contoh suaranya, di sini saya contohkan suaranya menggunakan video, dan videonya saya rekam melalui Samsung Note 10 Plus, dan ini dia hasil suara dari mic-nya. Dan ini adalah suara mic dari Saramonic. Gimana menurut kalian suaranya? Apakah jelas atau tidak? Dan ini saya pakai testing buat video. Dan gimana menurut kalian? Apakah jernih atau tidak? Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing. Dan kalau bagus silahkan komen di bawah, dan kalau tidak bagus silahkan komen di bawah juga. Kita lanjut ke testing berikutnya. Gimana? Menarik banget kan suara dari mic-nya? Jadi kalau kalian pengen cari TWS Gaming dan suara mic-nya bagus, ini sih jawabannya dari Saramonic. Oke, selanjutnya kita tes untuk testing fitting-nya. Nah, untuk fitting ini sih enak ya menurut saya, karena kalian bisa lihat di sini, karena di sini ada karet ini, jadi dia bakalan masuk ke telinga kalian dan bakalan kayak nggak bakalan jatuh gitu loh, kayak udah press banget di telinga ini. Ini sumpah enak loh untuk ukuran TWS Gaming. Selama saya coba TWS Gaming ini sih paling enak ya. Dan menurut saya ini juga karet-karetnya bukan karet yang murahan. Ini memang kualitasnya terjamin. Nah, bisa dilihat di tampilannya. Nah, selain saya pakai gaming, ini juga saya pakai olahraga, dan saya pakai lari-lari kecil dan bersepeda, itu nggak ada masalah. Dan ini sih udah saya pakai selama seminggu. Saya sih merasa puas banget dengan fittingnya ini. Nah, dan kalau masalah desain juga ini sudah cakep banget. Nah, ini ada warna merah dan dengan paduan warna hitam itu elegan banget. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian beli ini, menurut saya di telinga saya ini sudah enak banget. Oke. Selanjutnya kita bahas untuk koneksinya. Untuk koneksinya gampang banget ya. Di sini kalian tinggal ambil TWS-nya dari case-nya, terus dia bakalan terkoneksi otomatis dan kalian hubungkan ke smartphone kalian. Segampang itu. Selama saya tes beberapa smartphone, ada 4 smartphone, itu caranya juga sama dan langsung terkoneksi tanpa adanya ada error atau apapun, nggak ada ya saya temuin dengan TWS Saramonic ini. Nah, habis semua itu saya coba buat denger lagu dan nonton video YouTube, delay-nya hampir tidak ada karena TWS ini sudah support SBC dan AAC. Jadi kalau kalian pakai nonton video di YouTube seperti podcast terus nonton film, itu nggak nemu adanya delay, karena dengan harga segini masih ada delay sih keterlaluan ya. Tapi ini dengan ada harganya segini dan saya rasakan selama semingguan, itu enak buat nonton podcast dan video film-film di Netflix ya. Nah, untuk nonton film dan dengerin lagu sudah. Selanjutnya saya buat testing main game PUBG Mobile. Ini pasti kalian penasaran ya. Ini kan TWS Gaming ya, wajib banget untuk di testing bermain game. Untuk bermain game PUBG Mobile, saya rasakan itu enak banget ini ya. Beda sama TWS yang kemarin gua sejutaan, kalau sudah pakai ini rasanya jadi pro player walaupun bukan pro player. Ini suara langka terdengar banget. Terus saya coba testing tembak-tembak itu juga akurat banget. Terasa pakai TWS yang isi kabel ya, kayak pakai headset kabel padahal ini wireless. Nah, kalian pasti penasaran nih gimana suaranya pas saya testing. Nah, ini ya, saya testing main game PUBG menggunakan TWS Saramonic ini. Aku diapet ya.
Selanjutnya untuk sound quality-nya. Dari sound quality-nya, menurut saya sih ini enak banget ya. Karena saya sudah jelasin tadi nonton film dan main game nggak ada delay. Nah, kali ini kita bahas sound quality-nya. Karena sesuai harganya ya, yang lumayan yaitu di 1 jutaan. Nah, menurut saya suara yang dihasilkan enak. Pertama dari bass-nya. Menurut saya bass-nya lumayan deep. Dan beda dengan TWS di bawah 1 jutaan, ini sih bass-nya enak, gak nampol-nampol gitu. Bass-nya itu punchy, enak lah kalau dipakai harian. Terus untuk impact-nya cukup bagus dan attack-nya juga oke. Terus untuk mid-nya juga mantap dan suara yang dihasilkan juga clear. Terus suara vokalnya juga jernih dan jelas. Nah, untuk treble-nya juga pas. Nah, jadi saya bisa simpulkan TWS ini menurut saya detail clarity-nya juga bagus, terus separasinya instrumennya juga bagus, terpilah-pilah dengan baik ya. Dan untuk sound stage-nya cukup presisi. Dan untuk positioning-nya menurut saya ini lumayan oke. Nah, gimana? Apakah kalian ingin beli TWS Saramonic ini? Kalau iya, sudah saya taruh linknya di bawah ya. Karena sesuai dengan harganya, ada kualitas, ada harga. Dan kalau kalian memang gaming banget dan sudah pro player, pengen nyoba TWS gaming, ini recommended banget dari Gadget Max. Karena sudah saya testing buat dengerin lagu, terus buat testing mic-nya sudah, terus testing main game PUBG, sudah. Dan itu menurut saya puas banget dengan harga segini. Apalagi tampilan case-nya, bisa kalian lihat. Ini kalau kalian beli ini, nah, apalagi kalau kalian sudah punya ROG tapi belum punya TWS-nya, ini udah ngena banget ya. Keren banget loh, sumpah. Kalau kalian pengen beli, langsung aja cek di link deskripsi. Oke, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.